Bersin, dia bersin. Wih, asik. Bannya mungkin ini ya. Nah iya bener bannya. Kenapa? Hati-hati berkendara. Enggak. Oh, ternyata ada yang. Pamer terus. Halo gengs, Miniak apa kabar? Dari Sabang sampai Merauke, dari yang muda sampai yang tua. Kamu udah siap aku bahagiain belum? Kalau belum, antri lagi di belakang gitu. Salam satu rasa, itu kiwit. Oke, kembali lagi di May Reaction. Oke, maniak-maniak kesayang. Aku gak basan-basan ngucapin terima kasih sama kalian yang udah ngirimin video-video lucu ke aku, kawan-kawan maniakku. Kamu bisa kirimin juga ke link Telegram aku yang bakalan aku sematin nanti di kolom komentar, atau bisa langsung ke Instagram ini. Penasaran kali ini video apa yang bakal aku reaction? Langsung aja kita hurain, kuy! Bersin! Astaga, bisa bersin juga. Ya, pantat juga nge-screen. Shoot body lu, ha? Ada kali lagi ibadah kok malah begitu, Bapak? Bapak mengkenapa ibadah toel-toel biji? Ih, tuh tiga-tiganya lagi. Ini nih, pasti temen dari kecil bisa sampai segininya. Nih, pasti kalau nggak lagi sholat, bapak-bapak di pos kamling main catur bertigaan nih pasti nih. Gaji 35 juta per bulan nih jasa SMA, buset, mahal kali wak. Gaji 25 juta per bulan nih jasa SMP, di Jepang paling mahal kan. Gaji 10 juta per bulan nih jasa SMP, 10 juta per bulan nih jasa SD. Gaji 8 juta per bulan nih jasa SD, Indonesia. Gaji 3 juta per bulan, ijazah S4, sesuai jurusan, good looking, umur maksimal 25 tahun, bisa bahasa isyarat, bisa komputer, bisa membelah lautan, bisa ilmu meringankan tubuh, bisa menjenakan, mau punya ilmu kekebalan, punya ilmu semar mesem, penurut dan murah. Anjir, relat banget. Gajinya ya 3 juta per bulan ya, ijazah S4. Pergi ke pasar malah bawa motor, cakep. Waktu di parkiran malah hilang, cakep. Telepon, cepetan kesini anjing, motor gue hilang. Tadi kira banget. Tapi aku pun juga aku pikir dia itu mau pantun. Wih, asik banget. Facial full body. Bisa begitu, nggak ada rambutnya kali ya, jadi harus sampai ke sini kalau facial sampai tertidur ya. Di situ katil berada. Ini motor kok berat ya? Banget ya, kenapa ya? Berat bannya kali, kita cek dulu kali ya. Bannya mungkin ini ya. Nah iya bener bannya. Kenapa? Hati-hati berkendara. Enggak. Oh, ternyata ada yang. Pamer terus. Ada apa? Seriusan? Ada macan tutul? Ngeri kali. Ya, kalau main ke hutan itu ada loh kemungkinan kayak gitu tuh. Itu sih udah tergantung amal-amalan sih. Itu bundar, soalnya kalau bentuknya gini itu cintaku padamu sayang. Kuntul. Anak kecil ya, udah bisa gitu-gitu kalian ya. Aku klasik crispy chicken. Gue ini crispy chicken sama aku juga mau sandi. Sama ini ayam bakarnya satu. Kampret.
ternyata warteg interaktif. Yang ini pete satu. Kenapa nih? Woi, foto prewed tuh. Foto wedding. Eh sadap. Kalau kalian nikah tuh kalian mau punya konsep apa waktu foto? Ada? Ada. Apa? Classy suit and tie sih. Apa itu? Fotonya? Iya. Classy aja kayak Peaky Blinders gitu. Kayak era-era zaman tahun... Enggak, modern. Modern? Pakaiannya kayak gimana pakaiannya? Suit and tie, dress suit and tie. Dress, terus? Suit and tie. Outdoor. Iya. Oh. Konsepnya, iya. Iya mulu apa? Kalian dari tadi ngomong ada yang ngerti gak? Dia kasih tahu nih konsepnya, temanya apa. Iya, terus itu tuh kayak gimana. Kan harusnya digambarkan deh secara visual ya. Itu yang model-model zaman begini, kau punya konsep ya. Videografernya diri kamu sendiri. Fashion stylistnya kamu sendiri. Kakak gimana? Tau. Kok bisa mancung? Sebentar. Bisa. Oh nyata gengs. Awal-awal bisa beneran. Aku pikir settingan kali, masa iya bisa begitu. Bener bisa. Wow, ide game 17-an nih. Eh jangan, malah perang lagi ini mah kalau begini mah. Ada emosinya. Wah! Jangan buat ide game 17-an. Bisa gak merdeka lagi nih kalau begini ceritanya. I wanna be the one you are. Cetik. Oh, definisi petik mangga. Double check. Hey, di Bali nih. Double check. Ojo ya, double check. Yes, bertigaan bet, aduh, bro. Kok bulenya di tengah sih? Ya, mulut kau! Ih, berantakan kali. Sabar ya bang, ngomong apa itu aku nggak ngerti. Cuman kayaknya nasib kau biasa aja ya ngelihat kayak begitu. Kalau di sini udah membabi buta, mana-mana minggu, aku masih harus cari nafkah di belakang ternyata begini. Kok malah menikmati? Aduh nggak apa-apa bang, yang penting hati-hati di jalan ya, karena tuh bonceng 3 loh bos, pakai helm lagi bos. Oke, kalau kamu punya video-video lucu soal kehidupan di Bali boleh tuh kayaknya kirim ke kita. Sampai ketemu lagi di next video. Salam satu rasa, it's Kiwir.